sengaja untuk menghibur para jomblo-jomblo muda. Amanda, enak rasanya. Si mana lagi yang tua paling ternama? Siapa saja yang tua rajin bekerja pasti menjadi warga berguna. Jaya tuan rajin bekerja pasti menjadi warga berguna. Burung dara, burung merpati terbang cepatnya tuan tiada tara. Siapa saja ya tuan suka menyanyi pasti menjadi all the things.
so close to you, 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 you. Terima kasih sekali lagi untuk kalian, tepuk tangan yang meriah untuk Cine Music. I wanna get myself close to you. Arif, ayo Arif, ke atas panggung Arif. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Hidup itu butuh proses, dan yang namanya proses pasti nggak mudah. Tapi apapun hal baik yang kita tabur, pasti buahnya akan baik juga. Totowa chugakusei, mainichi yojigoro, mainichi yojigoro, gakko kara kaerimasu, gakko kara kaerimasu. Aku datang dari keluarga yang kurang mampu, tapi dengan kerja keras, aku bisa mendapat kesempatan untuk kuliah bahasa Jepang di salah satu universitas ternama di Indonesia melalui jalur beasiswa. Aku adalah anak satu-satunya, sehingga hanya ibu yang menjadi teman ceritaku. Ibu selalu memberi semangat di tengah kondisi kami yang sedang kesulitan. Ia menasehati untuk selalu bekerja keras. Aku optimis untuk mencari pekerjaan demi membantu keuangan keluarga. Ternyata semua itu nggak mudah. Dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi keuangan kami semakin menipis. Hari demi hari kulalui, banyak penolakan yang kuhadapi. Pekerjaan yang kuharapkan pun tidak kunjung datang. Kondisi ini semakin terpuruk. Di tengah perjuanganku untuk mencari pekerjaan, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Rasanya mustahil untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Aku merasa bingung.
tidak tahu harus kemana lagi. Tetapi, aku ingat nasihat ibuku, kalau usaha dan kerja kerasmu tidak akan mengkhianati hasil. Semua itu adalah proses, dan akhirnya aku ketemu lowongan pekerjaan melalui Ready. Ready juga ikut andil dalam proses diriku yang semakin matang, karena proses nggak akan pernah ada akhirnya. Halo Lady People, itulah kisah Chika yang sangat inspiratif. Dan mungkin tantangan yang Chika hadapi juga familiar dengan tantangan yang teman-teman hadapi. Tentunya di kondisi saat ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Kami di Ready melihat dan mengerti perjuangan Anda. Nama saya Asti Asya dan merupakan suatu kehormatan saya menemani Anda dalam perjalanan yang luar biasa. Karena hari ini Ready hadir untuk menjadi solusi masa depan Anda. Awalnya, saya dan Ken, partner saya, sebagai sesama pelaku usaha kecil, merasakan sendiri kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Kebutuhan kami akan karyawan dalam waktu yang singkat seringkali menghadapi hambatan, baik itu biaya, waktu, ataupun proses yang seringkali bertele. Indonesia adalah negara dengan tingkat penyerapan teknologi yang sangat tinggi. Tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 65%, didukung oleh teknologi ponsel yang relatif terjangkau, membuka peluang bagi pelaku industri dengan basis teknologi. Setiap perusahaan pasti mengharapkan untuk bisa memperoleh tenaga kerja yang mereka dapat percaya dan dilakukan dalam proses yang cukup efisien waktu dan biaya. Inilah yang menjadi cikal bakal dari ide kami untuk membangun Ready. Baik teman-teman, itulah kisah sekilas mengenai berdirinya Ready. Dan hari ini saya juga telah hadir bersama CEO dan founder dari Ready, yaitu Rio Pasaribu. Rio, senang sekali bisa hadir hari ini bersama teman-teman Ready People. Nah, tadi kan kita udah lihat sejenak nih bagaimana latar belakang sekilas dari Ready. Tapi kan waktu itu Rio ngobrolnya sembari jalan naik atas tangga ya. Jadi mungkin belum detail cerita dari ide munculnya Ready itu seperti apa sih? Oke, jadi Ready itu bermula dari kami berdelapan, makan lagi ngobrol-ngobrol. Itu kan di Bali waktu itu, kan lagi ada rapat. Dan saat itu kita bicara tentang bagaimana kami yang pengusaha, tapi kami pengusaha usaha kecil semuanya berdelapan. Termasuk salah satunya usaha itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak bidang usahanya. Nah, kami bicarakan bagaimana susahnya kami mencari tenaga kerja yang tepat. Nah, sementara kita tahu banyak banget yang melamar. Kadang-kadang tuh bisa sampai ratusan bahkan ribuan yang melamar pasti gitu kan. Nah, jadi kita mikir ya, ini ada disconnect gitu. Kita yang pengusaha, pengusaha kecil nyari tenaga kerja susah. Tenaga kerjanya, nyari kerjaannya susah, padahal banyak banget yang nganggur gitu. Jadi kita pikir, oh iya, kenapa enggak kita cari solusinya gitu. Nah, solusinya awalnya buat kami dulu gitu, gimana kami bisa mencari tenaga kerja walaupun mereka tingkat pendidikannya gak usah tinggi, karena kami itu siap, kami itu berprinsip bahwa kami bisa mendidik, menggroom anak-anak ini, jadi memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan actually berkarya melalui pekerjaan mereka. Jadi memang mencari tenaga kerja yang mumpuni sesuai bidangnya itu sulit ya? Iya, so pasti bayangin ya, itu kita kadang-kadang menerima lamaran itu sampai ribuan kandidat untuk lowongan yang sebenarnya cuma 50 kita punya. Jadi untuk mencari kandidat yang tepat nanti staff kita atau kita sendiri kadang-kadang karena kita usaha kecil ya, kita harus go through itu ribuan mail, go through ribuan CV, berbagai dokumen, karena saat ini kan seringkali orang sampingnya kertas
interview lagi, kita shortlist pas lagi panggil interview. Parahnya, karena CV dan cover letter seringkali berupa template, parahnya udah kita usah menghabiskan waktu untuk itu, kita waktu kita interview ternyata jauh berbeda dengan apa yang ditulis di CV sama cover letternya. Nah ini yang kita mau enable nanti gitu ya. Jadi kita mau enable semua usaha dari kecil sampai besar, terlebih yang kecil ini ya, salah lagi ya, Indonesia tuh sangat fokus untuk mendukung UMKM saat ini, karena pemerintah sangat fokus pada itu, dan memang itulah yang mendukung ekonomi yang sangat kuat gitu. Jadi kita mau enable UMKM ini untuk mendapatkan karyawan yang sebanyak mungkin yang mereka perlukan dan sebaik mungkin melalui proses yang efisien menggunakan teknologi yang kami buat dalam proyek ini. Wow, jadi efisien, tepat guna, dan juga mempersingkat waktu pastinya ya? Yes. Oke, mungkin nanti untuk bidangnya kita akan ngobrol langsung dengan Ken, tapi mungkin aku pengen tanya, namanya sendiri Redy, R-E-D-Y, itu dari mana ceritanya? Oke, sebenarnya Redy itu dari Redy kata siap gitu ya. Tapi kalau kita sebut R-E-A-D-Y, nanti mungkin saudara-saudara kita agak rancu nyebutnya, gitu, Mas Redy gitu atau gimana gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Redy sendiri ada artinya. Oke, apa itu? Artinya adalah Resource Development and Deployment for You. Jadi kita mau menunggu kandidat-kandidat ini untuk di-develop dan kemudian di-deploy ke perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha ini. Mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang ready sebenarnya ya. Oke, luar biasa. Nah, Rio, untuk harapan Redy sendiri mungkin untuk calon tenaga kerja, baik juga untuk usaha-usaha yang mencari tenaga kerja itu apa? Jadi untuk usaha dulu, saya bilang ya. Jadi untuk usaha-usaha kita punya impian di mana kegiatan usaha itu semua usaha di Indonesia lah awalnya gitu. Dari terlebih yang kecil seperti saya bilang tadi gitu. Mereka akan bisa mendapatkan tenaga kerja, mempekerjakan tenaga kerja yang tepat buat mereka dengan biaya yang sangat-sangat hampir tidak ada, karena kami ingin membuat perusahaan itu gratis. Lowongan kerja gratis, baik iklan baris dulu kan bayar, ini semuanya gratis. Kita ingin itu sebanyak mungkin pekerjaan ada di platform manapun itu, termasuk Redy tentunya, yang bisa dinamakan para karyawan, itu akan memberikan harapan yang lebih buat para calon tenaga kerja ini. Okay. Dan buat para calon tenaga kerja tentunya mereka bisa terpicu untuk mempresentasikan diri mereka yang terbaik, sehingga para usahawan yang melihat mereka akan keinginan untuk meng-hire mereka menjadi bagian dari karyawan. Terima kasih Rio atas penjelasannya. Wah, teman-teman tentunya Redy Bibel makin penasaran aplikasinya seperti apa sih tampilannya. Yuk kita saksikan bersama. Buat kalian Redy People, buka getready.id dan daftar sebagai kandidat. Setelah daftar, login dan lengkapi profil dengan mengisi identitas diri, mengunggah video, dan mengerjakan tes yang ada. Klik lowongan untuk melihat lowongan yang tersedia. Pilih lowongan yang diinginkan. Sebagai penyedia kerja, daftar sebagai perusahaan. Login dan lengkapi profil perusahaan. Klik kandidat untuk mencari kandidat pekerja yang diinginkan. Shortlist kandidat yang diinginkan dan atur waktu interview. Wah, ternyata mudah sekali ya penggunaan aplikasi Redy. Nah, hari ini saya juga ditemani oleh COO dan co-founder dari Redy, yaitu tentunya Ken Basuki. Redy bukan sekedar situs job posting ataupun online CV. Namun, teknologi Redy menggabungkan aspek job posting ini dengan media sosial, resume online, proses rekrutmen, e-learning, serta rekomendasi kandidat dan perusahaan yang paling tepat. Selain itu, Redy juga menyediakan e-meeting room bagi perusahaan guna melakukan proses interview. Senang sekali bisa bergabung bersama kami hari ini dan tentunya teman-teman Redy People yang menyaksikan. Nah, tentunya kita juga sudah tadi menyaksikan bersama betapa kerennya untuk aplikasinya, luar biasa sekali, banyak sekali fiturnya, tampaknya mudah digunakan. Dan mungkin pertanyaan saya, apa yang membedakan Redy dengan job posting lainnya?
Tentunya pertama-tama Ready itu kami buat sebagai suatu wadah untuk mereka yang sebenarnya memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja, tapi sulit mendapatkan kesempatan itu karena mungkin misalnya pengalamannya agak kurang, mungkin pendidikannya dianggap kurang memadai. Nah, seperti itulah menurut saya Ready ini adalah suatu platform yang bisa membantu mereka-mereka ini untuk lebih mudah untuk mendapat kesempatan itu, kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Oke. Dan mungkin ya pertanyaan yang di benak teman-teman Ready People nih, untuk mendaftar apakah memerlukan biaya? Oh, tentunya tidak. Seperti saya bilang, kita ini kan di sini untuk sebanyak mungkin membantu mereka yang ingin bekerja. Dan oleh karena itu tidak ada biaya untuk mereka. Waduh, jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman Ready People. Dan juga mungkin kalau untuk teman-teman di rumah bertanya-tanya, aku bisa melihatnya dari mana nih? Kalau dari handphone bisa nggak, dari laptop bisa nggak? Itu gimana? Pastinya bisa. Okay. Asal bisa internet pasti bisa masuk. Okay. Dari HP, dari laptop, komputer, dari misalnya dari mana saja pasti bisa. Wah, oke. Dan mungkin untuk fitur-fiturnya kita tadi sempat melihat bahwa fiturnya banyak sekali ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kan? Jadi pertama-tama tentunya ada fitur sosial medianya. Jadi antara perusahaan dengan kandidat bisa berinteraksi, berkomunikasi, juga di antara kandidat pun bisa berkomunikasi. Itu mungkin ada yang tidak tahu, oh ini ada ruang baru di sini, terus dia ingin mengajak temannya sudah ada di situ, dia bisa langsung message aja, bro, ini ada lowongan baru nih, apa yuk gitu. Nah, setelah itu juga kita tentunya mempermudah yang namanya proses rekrutmen. Jadi dari perusahaan itu sendiri, dia bisa langsung kirim message kepada kandidatnya. Ini kayaknya profil Anda cukup menarik, mungkin cocok untuk pekerjaan ini, mau interview tidak? Jadi si perusahaan bisa jemput bola, tidak hanya menunggu si aplikan untuk melamar gitu. Kemudian ada juga fitur e-learning, di mana ketika dia masuk ke web kita, dia bisa melakukan beberapa training yang tersedia gitu. Bisa, dan itu bisa juga kita lakukan untuk perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan mengharuskan kok orang ini harus training ini, nah itu kita bisa sediakan gitu, sesuai apa yang perusahaan inginkan. Selain itu, Ready juga ada fitur matchmaking, yaitu di mana dari hasil tes kepribadian si kandidat, Ready dapat memberikan rekomendasi. Kira-kira si tenaga kerja ini cocoknya di bidang apa, di bidang usaha apa, di pekerjaan apa. Dan tentunya terakhir ada juga tempatnya yang online CV. Apakah itu online CV? Itu adalah fitur kita di mana si pelamar bisa mengupload video perkenalan. Dia bisa memperkenalkan dirinya, nama saya ini, atau dia juga bisa menjelaskan sesuatu yang tidak muncul di CV-nya. Karena menurut kami itulah yang salah satu hal yang bisa menghemat waktu bagi si aplikan dan juga bagi si perusahaan, yaitu apabila mereka tahu apa sih sebenarnya mengenai orang ini yang nggak ada di CV-nya, itu apa sih yang saya belum tahu dari orang ini. Karena itu kan biasanya interview itu kan tujuannya kan untuk mengetahui apa yang tidak terlihat di CV. Nah, dengan adanya video ini, perusahaan juga lebih tahu dan juga si aplikan akan lebih confident, karena ketika dia dipanggil untuk interview, dia sudah tahu kekurangan saya apa, kelebihan saya apa gitu. Dan tentunya menyambung dari situ, ada juga fitur untuk schedule meeting, yaitu schedule meeting antara si pelamar dan si perusahaan. Jadi langsung ketemu tuh. Apalagi tahu sendiri kan sekarang lagi banyak PSBB kan, kita lagi. Jadi untuk bertemu itu agak lebih aman, sebaiknya lewat daring saja. Dan itu bisa kita akomodasikan. Terima kasih Ken untuk penjelasannya dan tentunya sudah bisa hadir hari ini bersama teman-teman Ready People. Nah, teman-teman, kami juga ingin mengingatkan untuk senantiasa tune in dan mengikuti live quiz, yang dimana nanti Anda akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik di akhir acara. Baiklah, tentunya tadi kita juga sudah mendengar bagaimana kandidat-kandidat atau Ready People telah bisa mengikuti proses-proses tertentu. Dan setelah ini kita akan menyaksikan seorang Ready People yang sudah mencapai proses interview. Bagaimana? Kita akan langsung saksikan setelah berikut ini. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Gladys Pramesti, umur saya 20 tahun. Saya tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir saya adalah SMA, dan pengalaman saya adalah saya pernah bekerja sebagai admin data entry di Gotavia Business Solutions, ditempatkan di Tokopedia.
Okay. Kalau boleh didefinisikan kepribadian Mbak dan diri Mbak dalam 3 kata, bisa deskripsikan, Mbak? Saya adalah yang jujur, saya adalah orang yang dapat bertanggung jawab, dan fleksibel. Okay. Kenapa dari sekian banyak pekerjaan, administrasi menjadi pekerjaan yang Mbak minati? Alasannya apa? Terus jelaskan sama saya, kira-kira administrasi itu job desk-nya itu seperti apa sih? Administrasi. Untuk administrasi sendiri, kenapa saya minat? Mungkin memang saya berminat untuk administrasi. Menurut saya mampu dan saya bisa untuk melakukan tugas dari administrasi tersebut. Okay. Berarti udah biasa pengalaman administrasi ya? Dari SMA, kebetulan saya mengikuti organisasi dan saya sebagai sekretaris umum terbiasa ngurusi surat-menyurat seperti itu. Oh, jadi udah biasa ngurusin hal-hal administrasi ya. Kurang lebih berapa tahun tuh totalnya, udah berapa lama kerja di administrasi? Satu tahun, yang PT tadi ya? Okay, kalau dari saya sih sepertinya cukup ya Pak Maru ya. Mungkin dari Pak Maru sendiri, ada pertanyaan Pak? Okay, tadi nama kamu siapa sih? Mahesi. Mahesi ya? Okay. Mahesi. Mahesi itu kamu gini ya, seberapa bisa kamu meyakini saya bahwa kamu inilah yang paling layak untuk mendapatkan posisi di sini? Karena dari tadi kandidat-kandidat yang saya coba apa interview ya sama Ibu Luli juga, gimana ya, kayak ada rasa kurang kepercayaan diri gitu. Karena hal yang terpenting dari sini yang kami cari itu self-confidence-nya, itu self-confidence level-nya itu harus to the utmost level gitu. Okay. Apa jawaban kamu terhadap itu? Kalau untuk saya pribadi sih, untuk meyakinkan ya, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan saya mau belajar untuk hal-hal yang baru saya dapat, dan saya adalah orang yang fleksibel, saya sudah bilang tadi, saya bisa menyesuaikan diri. Fleksibel itu maksudnya gimana? Saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan, setahun di lingkungan. Juga menyesuaikan diri dengan pekerjaan saya. Okay, sekarang kan kamu bilang kan kamu fleksibel ya, berarti gak kaku gitu ya, berarti kamu adjustable sama situation, kamu adaptif sama situasi. Sekarang coba bagaimana misalkan kamu kasih, saya kasih test case, scenario, coba misalkan kamu itu menghadapi customer tuh yang ngomel-ngomel, yang marah, kayaknya lagi bete banget. Terus gimana cara kamu tuh nenangin mereka sebagai bagian daripada pelayanan kita? Coba kamu peragain deh gimana sih untuk menghadapinya. Saya akan berusaha menenangkan dengan bijak. Dia enggak ya. Gimana cara nenangin ya? Misalkan kayak orang itu ngomel-ngomel aja, orang-orang tuh kayak, kamu tuh brengsek, kayak kurang ajar, kayak begini, telepon saya kok gak diangkat sih, apa segala macam, kamu gimana sih? Kayak begini, pokoknya marah terus sampai kamu dikatain gitu. Apa jawaban kamu sama si ibu itu yang bernama X misalkan gitu? Iya, tunggu sebentar ya Pak, untuk keluhan Bapak nanti akan... Ibu, kami... jangan Pak, ibu, kalau ibu-ibu kadang kalau marah lebih galak dari Bapak. Okay, Ibu, sebentar ya, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Untuk keluhan Ibu, nanti akan segera kami proses, tapi kami mohon untuk lebih sabar terlebih dahulu. Kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Nah, itu terlalu konvensional ya, gimana ya? Terlalu standar. Kurang gitu. Ya, Pak? Kurang, nah. Maksudnya. Ya, itu semuanya, ya, gaya-gaya bicaranya kayak gitu, kayak robot, gitu. Kayak robot? Iya, gitu. Ini saya kasih kunci gini ya, supaya kamu bisa sukses sebagai call center. Ada kuncinya. Kalau customer lagi marah. Administrasi, sorry, Pak. Hah? Oh iya, administrasi itu ya. Maaf, ini saya nih lagi aduh banyak baca file ini Mbak. Ya pokoknya intinya tuh kalau customer marah ya Mbak, maksudnya tuh kamu nyanyiin lagu. Nyanyi kamu bisa nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Lagu yang gampang Mbak. Lagu yang gampang lah.
Coba kan katanya kamu fleksibel kan, berarti bisa keluar daripada tupoksinya pekerjaan kan. Jadi ya itu ya fleksibel gitu. Kalau orangnya ngamuk-ngamuk ya kamu keluar nyanyi aja bos lo. Oke, Pak Maru mungkin bisa contohin dulu nih Pak, kayak gimana sih nyanyinya Pak? Ya, lagu, kalau versi Bapak. Lagu apa? Balonku ada lima, rupa-rupa. Bagus ya Pak suaranya. Atau mau nyanyi lagu apa? Gitu. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Wah, Bapak artis ya Pak. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Wah, cepat ternyata kembali, jangan pergi lagi. Aku pun sadari engkaulah firasat hati. Mbak Maesi, Mbak Maesi kenal nggak? Ya, saya. Iya, pernah ngelihat nggak si Bapak yang bersuara merdu ini? Enggak sih, pakai cemat. Oh. Mbak Mahe, kita kerjain nih. Pernah ngeliat Pak Maru sebelumnya nih, Mbak? Sebelumnya, gimana mungkin? Pernah, Kak. Pernah ya, terkenal loh Bapak ini. Wah. Oke. Okay. Mbak, selamat ya. Mbak tuh orang. Pokoknya... kamu nanti diterima deh di Karya Madani. Terus latihan juga ya. Percaya saya bisa latihin les kuman loh. Tadi mbaknya belum nyanyi. Iya, nyanyi dulu kali ya. Boleh lah, kasih dikit suara. Apa yang mbak lagu suka? Lagunya. Bapak boleh? Lagu saya mbak tahu. Saya terharu loh. Cinta Sendirian. Oh. Cinta itu kadang gak bisa berduaan, sendirian juga ya, gak apa-apa. Curhat ya, Pak. Oke, lanjut. Ayo, Mbak Maesi. Cari ininya, boleh. Dikit aja, ya. Iya, sedikit aja. Namanya cinta saya, kira-kira. Inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan. Tiada keberanian menyatakan. Wih, bagus. Suaranya bagus semua. Wow. Mbak, saya terharu loh. Saya tadi mau coba kerjain Mbak. Terus saya nyanyi. Mbak tahu lagu saya. Saya pikir yang tahu lagu saya cuma Terry. Ternyata Mbak Mahesa Gladys juga bisa nyanyiin lagu saya. Mbak, thank you. Saya kasih jempol bengkok satu. Two thumbs up. Selanjutnya Mbak Luli, silakan Mbak. Oke, kalau dari saya sih udah cukup ya Pak Maru ya. Kalau Pak Maru juga bilang udah oke, ya nanti kita tinggal ajukan penawaran aja ya Mbak Mahesi ya. Oke, proses interview selesai. Mungkin kita bisa foto dulu nih sebelumnya. Oke, Mbak ini dulu foto nih ya. Kita selamatin dulu bahwa Mbak nih sudah akan dapat kerja, dan selamat buat ready, thank you ready and good luck and congratulations once again for ready yang akan launch hari ini. Semoga ready dapat selalu mendukung masyarakat Indonesia untuk terus amin. Foto dulu ya Pak, 1, 2 thank you semuanya. Udah Mbak, kok gak kerasa? Udah. Makasih. Thank you, Mbak Maesi. Thank you, Pak. All the best. Selamat ya, Mbak Maesi ya. Selamat untuk Maesi dan pekerjaan barunya. Wah, saya juga akan nervous ya kalau ternyata yang interview adalah Maruli Tampubolon. Baik, Ready People, tentunya kita sudah sampai di puncak acara di mana kita akan bersama-sama saksikan peluncuran dari situs getready.id, tentunya dari Ready Indonesia untuk Indonesia yang berkarya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang dengan hormat Joseph Prabantara selaku komisaris, Rio Pasaribu selaku CEO dan founder, dan juga tentunya Ken Basuki selaku COO dan co-founder. We'll be right back.
Baik, Ready People, kita sampai di acara yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu. Kita akan langsung mengundi 3 pemenang beruntung. Baiklah, kita saksikan bersama. Ya. Stop. 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 Bagi 3 pemenang beruntung yang telah berhasil mendapatkan smartphone dan juga kepada 75 pemenang Life Quest yang berhasil mendapatkan voucher GoPay masing-masing sebesar Rp175.000. Tentunya isi foto udah gak perlu pusing lagi dong. Oke, dan tentunya dalam rangka menyambut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Ready Indonesia juga telah menyediakan suatu challenge yang seru, yaitu TikTok Challenge. Bagaimana lengkapnya? Langsung saja pantengin terus untuk social media dari Ready. Baik, saya Asia Asya, senang sekali telah menemani Anda. Tentunya Ready People, get ready, set, work. We'll be right back.